Akhirnya, pom pom pom. KKT yang Zik buat ni, PNP tak usik wiring langsung ke? Wow, biar betul. Apa sebenarnya function pasang KKT ni? Hanya untuk belanja pom-pom ke? Jom saksikan video ini sampai habis untuk korang tahu di mana nak beli KKT Compact 32 ini, di mana nak tuning dan installation dan berapa harganya guys. Sekarang kita dah berada di Maxtune di Kajang. So Zik buat KKT dengan PUT. Tetapi yang specialnya adalah ini projek besar KKT di mana Zik akan buat KKT yang plug and play guys. PNP tak ada potong wire ke apa, tak ada sambung wire. Memang semuanya socket by socket. Jadi korang nak tengok barang dia. Okey, Zik akan belanjakan kepada korang barang dia. Tapi Zik dah buka dululah. Zik dah buka awal. So Zik akan tunjukkan kepada korang barang dia. Kalau korang tengok ini adalah semua soket-soket dia lah. Sini ada TPMS, lepas tu ada soket untuk coil, soket untuk injector, lepas tu ada macam-macam soket lah. Grounding ini adalah dia punya kita sambung ke KKT lah. Jadi Zik tengah tunggu put pun tak sampai lagi dia ada kelas. Tapi tak apalah sebab ada lagi seorang member tengah pasang KKT. Dia tak pasang yang PNP punya lah, dia pasang method cara yang biasa punya. Tapi Zik akan tunjukkan kepada korang method yang biasa dengan method yang PNP ni macam mana. So ini adalah PNP memang untuk Myvi 2018 guys. So tak ada masalah, memang cun. Untuk soket ni kalau korang nak beli, dia punya company dia adalah ini The Ones Trading guys. Ini adalah company dia, The Ones Trading. Memang dia tulis kat sini Myvi Gen 3 dan harga dia adalah RM500. Ni Zik beli memang dia daripada Kota Kinabalu, kat Sabah. Memang import daripada sana sebab diorang pun dah buat untuk Myvi PNP. Jadi Zik pun dapat tahu, Zik pun beli guys. Okay guys, jadi ini adalah kereta member Zik iaitu Arif Kawa. Yang macam ni, ini adalah method di mana kita pasang KKT biasalah. Memang mana-mana kereta, mana-mana yang tak ada PNP memang pasang macam ni lah. So dia akan direct kabel ke ECU original. So dia akan tapping kat situ lah. Jadi kalau contoh yang macam Zik nanti, Zik akan tunjukkan kepada korang macam mana rupa dia. Sebab yang ni memang kita biasa tengok lah, kalau siapa yang pasang KKT memang macam ni lah cara dia. Kalau yang apa ni, pemasangan sekarang ni, dia ada satu kerja renyah dan satu masalah lah. Di mana sebab pasang K20 ni, dia memang soket ni dia tukar sekali dengan K20 punya male. Yang ni female. So dia dah ganti, kiranya wiring ni dia cabut, dia dipin balik, dia masukkan dekat untuk K20. Jadi sekarang ni nak pakai untuk yang PNP punya, wire ni nak kena buka balik, masukkan kat soket ori. Nasib baik Zik bawa soket ori. Kalau tak bawa, tergendala lah kita punya kerja. Okay guys, iklan. Ini kita ada dah siap pasang. So kita nak tengok berapa dyno untuk kereta ni. Ni kereta 1.3 manual lah guys. Oh, lain masam. Wih, ini bengkok dah ni. Tok 60 eh. Okay guys, Myvi. Myvi ni lepas KKT dapat 103 horsepower. Sebelum tu tak pakai, kiranya belum tuning, dapat berapa? 90? 98. 96. 96.7. 103. Belum habis lagi eh. Ini adalah rupa lepas dah pasang eh. So kalau korang tengok kat sini, dia agak berserabut disebabkan PNP. Jadi wire banyak nak kena pasang. Jadi kalau Zik sarankan, mungkin dia akan pasang kali atau apa kat atas ni supaya dia nampak kemas. Ini adalah switch eh. Switch ni nanti Zik akan bagi tahulah. Put akan terangkan apa function switch ni untuk KKT.
Nanti kita akan tahulah apa dia punya function. Okay, untuk KKT Compact 32, Zip pakai Compact 32. Compact 32 ni yang version baru guys. Ini adalah warna biru. Version lama dia, dia warna orange. So yang ni adalah version baru. Alhamdulillah Zip punya dah settle. Tinggal nanti kita nak run. So button dia macam ni lah. Korang tengok kat sini button. Dalam pun Zip dah tunjuk lah macam mana. Nanti kita akan tunggu run. Yang kat luar tu memang dah shock dah main mercun. Nanti kita tunggu kereta ni untuk run. Kita tengok berapa horsepower sebelum kita KKT. Nak test run untuk ni MyVizik. So dia macam masuk exam eh. Ini adalah kita punya juri-juri. Juri-juri, head juri. Menentukan berapa horsepower. Dia orang ni dah predict dah berapa ni. Kita tengok siapa teka betul. Paling tepat. Okay Put. So kita sebelum dia dah setup-setup Zee nak tanya sikit lah okay. Untuk orang yang nak tahu pasang KKT ni kan. Okay, okay. First kali adalah macam KKT ni kalau nak pasang dengan Put, berapa harga? Okay, kalau dengan Put KKT buat masa sekarang ni, sebab KKT actually CU ni harga tak menentu. Macam last year Put boleh bagi dua tahun lepas Put bagi 1.8. Macam sekarang ni harga 2.4. Nah, 2.4 tu tak tahulah, maybe next month 2.450 ke kan. So bagi hint kena buat sekarang lah. So 2.4 tu termasuk apa tu? Termasuk pemasangan, insulation dyno. Kalau dengan Put, biasa kalau kat sini Put akan tukar sekali fuse lah. Sebab biasa akan dyno kalau KKT ni famous, kadang-kadang tengah run, tom, dia tendang. So tukar fuse. And then insulation, buat button pop bank. Button pop bank pun Put bagi dalam package sekali lah. Tengok kepada button macam mana yang nak pakai. Ada button yang orang buat dia flip. Button yang nak flip macam tu. Ada orang nak button picit, nak tangan ataupun dekat custom dekat MG3 tekan button tepi, macam tu lah. So macam Zee punya ni yang button picit. Yes, kan? Button tekan on, tekan. Lepas off, macam tu. So ok, macam button ni kadang-kadang ada, memang viewers ada yang tahu lah apa function button tu. Boleh ok, button tu tahu. Actually kalau macam KKT ni dia boleh buat dua tau. Sama ada kita tekan button tu untuk kita tukar mode. So tak yalah macam tengok kan orang main KKT ni nak kena buka dashboard, oh aku nak kena picit ni mode 2. So kita buat button tu untuk tukar mode. Ataupun kalau macam Put punya customer mostly akan minta button pop bank. Basically launch control lah. Kalau macam manual, masuk gear 1, tekan clutch, tekan button, pijak bih, launch macam tu. So kalau macam anda kata untuk auto, boleh main untuk pop bank lah. Tekan untuk letup-letup macam launch control. Okay, untuk tu Put dah bagi tahu. Okay, tapi ada yang tak tahu juga. Okay, mode tu mode macam mana? Ada kita tahu ada 3 mode kan? Betul, basically dua mode. Basically kalau KKT dipanggil 2 mode, kalau button tu basically dia tak panggil mode pun, tapi ada orang kata dia mode ketiga lah basically. Macam contoh, kalau mode 1 basically kita buat fine tune, kita buat tuning minyak semua cantik, kira performance punya tune. Untuk mode 2 pula kita still guna tune yang sama, cuma perbezaan ni adalah mode 2 dia ada letup-letup. Dia kira macam kita lepas throttle dalam, kita tekan sikit dalam 30%, dia akan letup-letup. Bila kita tekan lebih baru dia engage balik initial macam biasa. Kalau macam mode 3 ni pula basically adalah button, dia akan blinking. Kalau mode 1 blink sekali, mode 2 blink 2 kali. Bila tekan button dia akan jadi blinking 3 kali. Dia akan blinking banyak kali lah sebenarnya. Dia keep on blinking. Okay. So itu adalah maknanya dia dah engage untuk pop bank punya mode lah. Untuk yang button ni, bila kita nak pop and bank baru tekan benda tu. Yes, betul. Ni Put setting untuk tune biar selamat enjin lah. Yes, kalau betul. Kita yang asyik duk main pop bank, dia nanti boleh merosakkan enjin. Betul. So, kalau macam basically mode 2 lah. Mode 2 selalu agak tersentak-sentak. So Put memang biasa khas untuk customer-customer Put akan buat button mode 1, tekan je button dia akan pop bang. So tak adalah sampai tu sentak-sentak gearbox. Macam tu. Okey, macam KKT pula, warranty tu macam mana? Okey, warranty kalau beli baru actually Put buat dua package, second dengan yang baru. Second ni macam biasalah Put tak bagi warranty. Atas Put akan check dulu kalau semua okey, proceed buat tu installation. Macam kira warranty selepas tu tak adalah. Kalau macam contoh yang baru, warranty diberi 1 tahun. Lagi-lagi untuk apa ni, yang latest one ni F103, mostly yang baru ni dia akan ada sedikit isu, tapi jangan risau. Problem cocok bypass, datang sini kita tukar yang baru. Macam tu. Tak ada masalah. Tapi so far tak banyak masalah lah. Just kadang-kadang biasalah orang nak warranty kan. So bila dah kita provide warranty tu, in case apa-apa problem, kita swap one to one. Tak ada buka repair, tak ada tinggal kereta, tak ada apa. Kita buka, pasang balik. Okay Put, ada juga yang macam dia nak pasang KKT tapi risaulah, contoh tengah-tengah jalan dekat kampung kan, tiba-tiba KKT tu buat hal. I see, okay. Apa yang solutionnya? Solutionnya. Okay, biasa dia KKT ni macam Put cakap lah, first kali kalau tak tukar fuse,
biasanya dia akan potong ni bila main letup je. Kadang-kadang kan semua cakap, eh tak ada main letup lah. Tapi bila kita check fuse putus, main letup lah tu. Biasa macam tu. So, solution ni adalah kalau fuse putus, kena standby. Fuse actually tak mahal pun. Beli dia upgrade size kepada saiz besar, tukar, cabut dan pasang plug and play. Fuse tu, customer-customer pun, semua pun akan tunjuk macam mana. And then, the second choice is kalau macam contoh, let's say KKT tu yang buat hal. KKT yang buat hal. Bukannya fuse, bukannya kereta ke apa. So, kita cabut KKT tu, dua skru. And then pasang bypass. Bila beli KKT ni wajib kita orang akan bagi bypass. So in case apa-apa problem, cocok then jalan macam biasa, running kepada isu asal lah. Macam tu. Okay. So last kali ni soalan, okay. Macam tiba-tiba ada orang nak buat dyno ke ataupun tu, okay. Put charge berapa untuk Kiranya macam retune lah, dia dah ada KKT baru nak tune. Okay, yang tu satu. Okay. Ataupun dia saja-saja nak dyno, dia nak tengok berapa je apa semua. Yes. Okay, kalau macam contoh package dekat sini dekat Maxtune, actually untuk power run kita ambil 100 saja. 100 murah tau. 100 untuk 5 run. Tapi kalau dengan put, mana tahu boleh bagi lebih sikit kan. Pandai borak dapat lebih sikit. So 100 je actually murah tau. Sangat murah. 100 put bagi untuk naik dyno, kita ikat semua macam ni tau. Ikat semua memang test run kita tengok. Boleh tengok minyak apa semua. Dyno sheet kita akan print out. And then kepada yang dah ada KKT, yang ada KKT untuk retune pula berharga 400 setengah. 400 setengah siap dyno tune. Kita buang balik mapping lama, kita masuk yang baru, kita tune, buat pop bank apa semua, mode 2, button semua kita buat. Melainkan kalau tak ada button, kena add on button lah. Add on button pun ambil charge 150, wiring sekali button. Ya, kita akan tengok pula, ini dia dah mula dah nak dekat setup. Dah siap setup, kita akan pergi ke segmen yang seterusnya. Kita nak tengok berapa dyno pattern ni. Nantikan next year. Sharp, swipe down. Okay guys, biru yang baru merah ni. So 97 64, ini baru run ke 3 ke 4 macam tu. So nak bagi minyak tu nak bagi dekat tengah line. Kalau korang tengok dekat situ. Dah 100 lah geng. Dia naik sikit-sikit. Okey bang. 391 guys. Top 48. VTEC eh. Terkejut oi. Terkejut. Dia mood remote romantic. Romantic style. Romantic style. Oh, baru dia ke putih. Very nice. Okay, tadi result tadi Zik tak dapat nak kongsi kejap tadi. Sebabnya Zik pun macam agak terkejut. Satunya Zik terkejut adalah disebabkan HP tak macam yang diteka lah. Sebenarnya kita nak teka 106 tapi dapat 100 WHP. Cumanya disebabkan mungkin tak pakai open port. Lagi satu Zik punya rim pun 17 dengan dia pakai 4 port. So, Zik buat ni lah. Tapi
abang yang tune pun kata memang Myvi ni paling banyak gain. Yes, paling banyak gain. Daripada 85 naik 100 guys. Betul, actually tu sangat banyak. Sangat banyak. Mostly customer-customer pun yang Myvi lah datang kalau stock nak tune isi pun kadang-kadang kalau cakap terang-terang naik 5. Naik 6, 7 daripada contoh starting 95 maybe naik dah macam 100, starting 90 naik 98. Macam semalam ada satu customer pun 88 starting. Habis 96 je. Macam Razik punya dia mantap sikit lah. Yang tu biar Razik sendiri sebut berapa gas power je. Macam ni pun kita dah boleh rasa dia punya beza lah. So far Zik bawa before ni macam mana Zik rasa dengan keadaan kereta ni sebelum ni lah? Okay, sebelum ni Zik pakai throttle control. Zik set 5 lah untuk yang isi shop ni. Tapi tak seringan macam ni. Jujur lah, memang tak seringan macam ni. So ini memang satu gain kira power yang betul-betul puas hati lah kalau pakai KKT. Actually macam KKT ni ramai yang salah faham. Ramai orang ingat KKT buat apa, nak main pop bank tu, nak main letup. Yeah, padahal betul, sebenarnya betul. Kelebihan KKT ni dia boleh tune angin minyak, kira kita tune pun consider tune wide band tau. Bukannya tuning lah kadang ni aku adjust sikit-sikit je. Bukan, memang tune kita atas dyno, kita letak batang waktu apa ni nak check apa ni minyak apa semua tu kan. So tengok lah, kita try tekan respon dia macam mana. Sedap, sedap. Berasa. Duduk passenger pun rasa kan. Itu. Malam leak test dalam 50 km macam tu lah, daripada Kajang ke Banting. Jadi untuk yang ni leak first, kiranya macam first hand lah untuk leak driving on the road. Apa rasa dengan KKT ni? Zik boleh cakap memang first kali yang paling Zik terkejut adalah jimat minyak. Minyak jimat dia, kalau korang tengok kat sini, Zik akan tunjuk kat sini, 17.7 km per liter. Yang ni average yang Zik macam terkejut gila lah. Macam korang pakai Myvi standard yang tak buat apa-apa, lepas tu korang bawa kereta. Tapi masalah dia, macam Zik semalam, Zik bawa 120 ke 140 macam tu lah cruising. Jadi macam berhenti pun banyak, kiranya ada traffic light amanah semua. So bila kat traffic light pun Zik try untuk test pick up. So Zik pun memang tak sangka average boleh 17.7 km per liter. Tetapi Zik tak pasti lagi lah long drive berapa kan. Ok, jadi untuk episod 1 ni Zik akan biarkan video ini, iaitu daripada kiranya macam lebih kurang unboxing dan juga installation KKT, dan apa yang korang perlu tahu lah untuk installation KKT pada Myvi. Ok, jadi untuk episod kedua nanti Zik akan buat untuk test top speed, test pick up 0 ke 100 km. Lepas tu Zik akan ceritakan tentang average kilometer per liter di bandar ataupun di long road. So ini ambil masa lah untuk Zik test, untuk ceritakan kepada korang tentang semua ini. Zik terlupa cerita tentang, tiba-tiba adalah cerita macam orang yang fikirkan pasal warranty. Okay, untuk korang yang pakai KKT, tak kisahlah PNP ke apa, memang Zik cakap memang void warranty lah kalau Pro 2 dapat tahu. Sebabnya dia memang dah increasekan korang punya maximum capacity, maximum output untuk kereta korang. So Zik cakap KKT ni memang dah memang voidkan warranty lah, sebab kereta Zik pun dah 5 tahun, dah nak dekat 5 tahun, Disember ni 5 tahun lah, memang cukup warranty dah habis. So Zik pun memang buat KKT, tetapi Zik buat KKT dalam bentuk PNP lah, plug and play. Kalau korang yang tertanya KKT ni boleh void warranty ke, memang akan void punya, dia dah bypass ECU original. Tak adalah Zik macam rendah je WHP Zik naik 100. Okey, untuk yang ni Zik sebenarnya tak kiranya daripada first run 85 WHP, memang Zik rasa macam tak sangka lah, macam rendah lah, sebab Zik pakai rim 17, pakai 4 port, so kat situ dah berat. Lepas tu Zik memang tak pakai open port, sebabnya Zik saja nak kiranya nak test lah long drive tu. So mungkin lepas ni, mungkin tak tahulah Zik akan pakai open port ke macam mana, Zik tak pasti lagi. Yang ni Zik dapat daripada 85 WHP ke 120 WHP. So semalam borak-borak dengan Abang Zam, dia cakap untuk dyno ni dia ada banyak reading lah. So macam korang tengok kat sini adalah HP kan, sebenarnya ini adalah WHP. WHP ni daripada wheel lah. So HP contoh macam daripada kita Myvi yang original, kenapa Zik punya tiba-tiba jatuh ni kan. Original sebenarnya dia daripada crank, dia punya horsepower dia daripada crank. So crank ni dia memang bukan daripada wheel.
Jadi kat situ kalau contoh macam WHP compare dengan HP yang daripada crank, beza dia 20% lah. So kita kira kat situ, Zik pun tak pasti nak dapat kira macam tu. So korang kira lah. Jadi HP ke WHP lebih dia 20%. Lepas tu lagi satu, bila WHP pula, dia ada dua reading juga. Satu yang pakai PS, satu yang betul-betul HP. Jadi yang Zik pakai ini adalah betul-betul HP. Kalau yang pakai yang PS, dia akan tambah lebih kurang tambah 6 HP lah bila reading. So dia punya reading memang high lah, tinggi. Jadi contohnya kalau Zik pakai PS, reading dia akan macam 100 WHP, 106 WHP, ya, macam tu. So Zik tak kisah pun pasal HP ke apa, tapi Zik kisahkan pada rasa dia, pada pickup, pada kereta memang berbaloi ke tak. Okey, untuk persoalan yang ni, Zik cakap memang sangat-sangat, Zik cakap berbaloi lah dengan apa yang Zik dah bayar. Sebabnya Zik cakap semalam Zik test, malam-malam Zik try untuk pickup, memang boleh rasa G-force dia. Dan tayar Zik yang macam kiranya tayar bagus lah, Continental MC6 ni kan, rasa dia macam nak dekat sliding lah bila bila kita tekan lah. So dia dah macam drag sikit. Jadi Zik cakap tak pernah lah jadi macam tu. Walaupun kalau macam Zik standard pun, Zik tekan habis pun, dia masih rasa Zik boleh boleh rasa lagi confident lah. Tapi bila kereta ni, Zik kena belajar balik. Sebab ni dia punya pickup dia memang memang best punya, memang best. Lepas tu cruising pun daripada 120 ke 130, 140 kan, dia punya RPM ambil low. Lepas tu memang tak rasa pun macam enjin mengaum. Dia macam enjin tu macam rasa dekat 60-80 macam tu lah. So memang tak rasa lah bila naik 120 ke 140, memang sedap lah cruising. Okay, untuk pop stage kiranya mode 2 pop and bang, dan juga launch control lah, yang tu Zik tak main sangat lah. Zik sebenarnya nak sedapkan kereta ni sesedap rasa lah, korang cakap kan. Tapi Zik memang agak puas hati lah dengan apa yang telah Zik invest. So KKT ni adalah basically bagi Zik modify yang akhir untuk NA lah. Zik tak cerita pasal board on turbo ke benda, board on turbo tu dah level lain. So untuk NA ni, KKT ni kira bagi Zik macam final stage untuk bila korang dah pasang semua benda, toyol ke coil ke injector ke throttle ke, bila korang buat KKT, dia akan tuning balik biar korang punya engine tu semua selari dengan apa yang dah biar semua selari dengan minyak yang ni lah diberi, lebih kurang macam tu lah. Jadi Zik pun tak tahu pasal tuning ni, tapi memang Zik cakap boleh rasa sedap. Tapi nanti korang boleh tengok lah nanti episod 2, dia akan testkan segalanya untuk korang tengok lagi apa perbezaan KKT ni. Okey, jadi itu saja episod untuk kali ini. Zik berterima kasih kepada Putra. Kalau korang nak buat kat dia, memang korang boleh pergi tanyalah Put. So Zik akan letak nombor. Lepas tu dengan Bang Zam, dengan geng-geng dekat Maxtune Garage dekat Kajang. Jadi kalau korang nak buat, boleh contact lah dengan Put. Dia akan, dia memang basically handlekan semua benda lah, macam KKT ke apa benda korang nak buat. So korang tanyalah Put. Okey, jadi itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Kita jumpa lagi episod akan datang, Modified Auto Pasti. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.